بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بحق، والهادي إلى صراطك مستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وبه نستعين. Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Syekh yang saya muliakan, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Ar-Rahimah yang dikasihi, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah kita sambung kembali pengajian kita pada muka surat 141 ayat 90 sampai 98. Ayat 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ. Barang siapa yang menjadi seteru Allah dan malaikatnya, Rasulnya, Jibril dan Mikail, adalah Allah musuh bagi orang-orang yang kafir itu. Maksudnya barang siapa memusuhi salah satu dari yang tersebut tadi, bermakna memusuhi semuanya. Sebab itu kita yang rukun iman, ya, beriman dengan para Rasul dan juga para malaikat. Qala musannif rahimahullahu taala, kalau memusuhi Mikail, dia adalah pegawai yang membahagikan rezeki,
Dan rezeki itu pula kepunyaan Allah. Kalau memusuhi Jibril, dia juga pegawai penghantar wahyu dari Allah. Wahyu yang merupakan makanan ruh, yang lebih penting dari rezeki untuk makanan tubuh. Kalau memusuhi rasul-rasul atau utusan Allah, bermakna memusuhi Allah. Maka tiap-tiap satu mempunyai hubungan dengan semua. Adapun maksud memusuhi Allah di sini ialah mereka memusuhi hamba-hamba Allah yang taatkan kepadanya. Kepada hamba-hamba yang taat inilah selalu dihadapkan tentangan-tentangan, sekatan-sekatan dan pencabulan-pencabulan. Bagi Allah, permusuhan orang yang kufur itu tiadalah menjejaskan dan tiada sekali-kali memberi bekas kepada Allah, malah menyebabkan orang yang kufur itu menerima siksa yang berkekalan. Keterangan ayat ini ialah yang pertama, ayat ini dan ayat sebelumnya adalah jawapan kepada orang Yahudi. Ayat sebelum dia 97 menyatakan bahawasanya orang Yahudi bukan sahaja memilih rasul-rasul untuk diimani, bahkan para malaikat pun mereka pilih juga, menolak Jibril tetapi menerima Mikail. Yang kedua, keterangan ayat ini, mereka mendakwa Jibril adalah musuh mereka dan Mikail adalah penolong mereka. Yang ketiga, sesiapa yang memusuhi para malaikat, Jibril dan Mikail, ia memusuhi Allah. Kita kena beriman dengan para rasul. Tidak boleh la nufarriqu baina ahadin minhum. Tidak boleh pisahkan. Beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak Nabi Isa ataupun menolak Nabi Musa, tak boleh. Begitu juga rukun iman terhadap para malaikat ini keseluruhannya, tidak menolak sebahagian ataupun menerima sebahagian. Jadi sesiapa yang memusuhi para malaikat, maka dia telah memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sesiapa yang memusuhi para rasul, ia memusuhi Allah. Sebab itu, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Hendaklah kita taat kepada Allah dan taat kepada rasul. Tidak boleh hanya taat kepada Allah tetapi ingkar terhadap perintah rasul. Keterangan ayat yang kita bacakan yang kelima, sesiapa yang memusuhi Allah, Allah memusuhi mereka. Dalam ayat itu kan dah sebut. Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Kata kunci ayat yang kita bacakan tadi, malaikat musuh kafir. Antara petunjuk ayat yang pertama, beriman kepada para malaikat adalah rukun iman. Yang kedua, keimanan kepada para malaikat amat berkaitan dengan manusia. Yang ketiga, malaikat membawa wahyu kepada manusia, mencatat segala amalan, mencabut roh kita. Nah, kalau pada Mikail ni tugasan dia menyampaikan rezeki kepada manusia. Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu kepada manusia. Kalau mengikut pengarang kitab ni, wahyu ni adalah makanan roh kita. Solat adalah makanan roh kita. Berzikir adalah makanan roh kita. Tetapi zaman hari ini ramai yang menjaga zahir daripada menjaga rohnya. Nak bagi badan sihat, bagi cantik dan sebagainya, nak bagi kurus, nak slim dan sebagainya. Tetapi mereka cuai terhadap roh mereka.
Yang keempat, meyakini kehadiran malaikat akan menambah keimanan kita. Meyakini kehadiran malaikat akan menambah keimanan kita. Kerana malaikat ini termasuk perkara yang ghaib yang kita tidak dapat melihatnya. Yang kelima, memusuhi satu malaikat bermakna memusuhi Allah dan semua malaikat. Baik, faedah beramal dengan ayat yang kita bacakan. Yang pertama, hendaklah kita merasai kehadiran malaikat dalam kehidupan seharian kita, terutama sekali kiraman katibin. Selain daripada kita yakin sungguh-sungguh bahawasanya Allah sentiasa melihat kita, Allah sentiasa menilik bisikan hati kita, jangan kita lupa bahawasanya kiri kanan kita mempunyai dua malaikat yang sentiasa mencatatkan amalan harian kita, setiap perbuatan kita, dan buku amalan itu akan dibentangkan di padang mahsyar nanti. Yang kedua, berhati-hatilah dengan setiap tutur kata dan perbuatan kita. Semuanya dicatat. Semua dicatat oleh para malaikat. Yang ketiga, penuhilah rumah kita dengan majlis Al-Quran dan zikir. Para malaikat menghadirinya. Nah, kalau kita buka fadilat membaca Al-Quran, terutama sekali Suratul Baqarah, bila kita baca Suratul Baqarah di rumah kita, maka malaikat pun akan mengelilingi, doakan kita di rumah haji. Dan banyak lagi lah ceritakan, cerita bab fadailul Quran ni, kelebihan membaca Quran ni. Yang keempat, bersihkan rumah kita dari patung dan anjing, para malaikat menjauhinya. Dua perkara ni. Rumah kita kalau ada patung tu, buang-buanglah. Dan begitu kalau ada pelihara anjing di rumah, maka hantarlah ke rumah kebajikan anjing ke. Nak serah Haji Rahmat, ada rumah kebajikan anjing sekarang? Ada. Kucing pun ada, bukan manusia dia. Jadi hantarlah, kerana malaikat menjauhinya. Cuma golongan liberal hari ini, mereka bela anjing dan sebagainya, perkara yang dilarang oleh agama. Yang kelima, bersedialah malaikat maut menunggu ajal kita. Bila kita beriman dengan para malaikat, malaikat yang membawa wahyu, malaikat yang mencatatkan amalan kita, malaikat yang akan mencabut nyawa kita, maka kita akan bertambahlah amalan kita, insyaAllah. Maka ayat yang seterusnya 99, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Wama yakfuru biha illa al-fasiqun. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada engkau beberapa ayat yang jelas-jelas, dan tiadalah yang menyangkal akan ayat itu selain daripada orang-orang fasik. Maksudnya beberapa ayat yang jelas-jelas di sini, iaitu peraturan-peraturan yang menjadi penerangan bagi umat manusia, mana yang halal dan mana yang haram. Begitu juga undang-undang dan hukum-hukum sudah pun jelas. Semuanya ini tiada dapat diingkari kecuali oleh orang-orang yang fasik,
melanggar perintah Allah. Jadi keterangan ayat ini yang pertama sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Dia telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatin bayyinat. Yang kedua, Al-Quran adalah ayat-ayat keterangan yang jelas. Ayatin bayyinat, yang jelas, terang, bukti yang nyata dan mukjizat yang kekal. Orang cuba nak ubah Al-Quran tak boleh. Yang ketiga, bukti kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu dari Tuhan, bukan rekaan manusia. Dalam sirah Nabawi kita bacakan kisah Sayyidina Umar, bukan? Ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran di tepi Kaabah itu, bila terlintas dalam hati Sayyidina Umar, dia kata, ini penyair ni, Muhammad ni adalah penyair kerana bahasa yang begitu indah. Allah terus turunkan, wa ma huwa biqauli syair, ia bukanlah perkataan-perkataan daripada syair. Kemudian Sayyidina Umar dalam hati yang lintasan pula, ini barangkali tok bumu, tok dukun, wa ma huwa kahin, dia bukan seorang dukun, wa ma huwa bikahin, dia bukan seorang dukun. Akhirnya Sayyidina Umar pun dah memeluk Islam. Baik. Yang ketiga, bukti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu dari Tuhan, bukan rekaan manusia. Yang keempat, manusia tidak mampu mereka Al-Quran yang penuh dengan hikmah dan rahsia dalam alam semesta. Allah Taala sebut dalam awal Baqarah lagi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Dalam ayat ini Allah cabarkan, kalau kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan yakni Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin, dan serulah saksi-saksi kamu datang, in kuntum sadiqin, jika sekiranya kamu ni adalah orang-orang yang benar. Tetapi tak boleh, tak dapat buat. Yang kelima, tiada siapa yang mengingkari kebenarannya melainkan orang fasik yang keluar dari mengikuti kebenaran. Melainkan orang fasik saja yang keluar daripada kebenaran, menolak Al-Quran dan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kata kunci ayat ini ialah Al-Quran bukti jelas. Antara petunjuk ayat ini ialah berpaling dari kebenaran Al-Quran yang telah nyata dan jelas adalah dosa besar. Berpaling dari kebenaran Al-Quran yang telah nyata dan jelas adalah dosa besar. Yang kedua, menganggap Al-Quran tidak elok atau tidak sesuai adalah kekufuran. Sebab itu ada seorang hamba Allah dalam kenyataan beliau, dia kata generasi Melayu Islam hari ini tidak lagi mau berpegang kepada pegangan lapuk yang dipegang oleh orang tua-tua. Ada baca? Umpamanya kata mereka nak memaksakan agama ini ke atas orang ramai. Berarti orang Islam ini memaksakan amalan-amalan Islam ini ke atas orang ramai. Ini cukup bahaya, kata-kata sedemikian boleh menggugurkan akidah seseorang. Ada kata tak perlu lagi, orang tak pakailah Quran ni, tak pakailah Al-Quran ni, tak sesuai lagi dengan
zaman sekarang. Kalau Al-Quran tak sesuai dengan zaman sekarang, ciptalah matahari yang lain, ciptalah bulan bintang yang lain, kerana ia lebih lama daripada usia Al-Quran. Sejak zaman Nabi Adam ada lagi. Yang ketiga, melaksanakan ajaran Al-Quran dan Sunnah adalah wajib. Tidak ada boleh pilih sesuka hati. Ya. Dan yang keempat, berusaha untuk melaksanakan ajaran Al-Quran dan Sunnah adalah kewajipan kita semua. Ini tanggungjawab kita semua. Tidak ada seorang pun boleh menolaknya. Ya. Kita perlu berusaha supaya diri masing-masing dapat melaksanakan ajaran Al-Quran dan Sunnah dengan sebaiknya. Yang kelima, menukar kedua-duanya dengan ajaran yang lain adalah musibah yang besar. Akhir zaman yang sedang kita hadapi lah, ramai sangat yang ketepikan perintah Allah dan Rasul, mengutamakan akal fikiran manusia. Jadi kaedah beramal dengan ayat 99 yang pertama, hendaklah kita bersama-sama berusaha menghayati keterangan-keterangan Al-Quran. Yang kedua, hendaklah kita bersatu hati dan tidak berpecah belah. Inilah ajaran Al-Quran yang jelas. Ingat, ukhuwah Islamiah ini kena pertingkatkan. Yang ketiga, marilah bersama berpegang dengan tali Allah, tidak berbalah. Hancurnya umat terdahulu kerana banyaknya berbalah. Berbalah dari segi politik, berbalah dari segi perbezaan pendapat mazhab, berbalah dari segi pegangan agama. Kesemua itu akan menghancurkan kita sebagaimana hancurnya umat terdahulu. Yang keempat, berkasih sayang dan berlapang dada dengan saudara kita. Inilah ajaran Al-Quran dan Sunnah. Jangan mudah menuduh. Jangan senang hati, sesuka hati kita menuduh seseorang itu bid'ah, sesat dan sebagainya. Berlapang dada. Yang bercanggah dengan amalan kita tak semestinya tidak betul di dalam Islam. Barangkali dia ada dalil tersendiri. Yang kelima, jangan berpaling dari ajaran Al-Quran hanya kerana berbeza mazhab dan pandangan. Ini yang tak mau ni. Jangan kita berpaling daripada ajaran Al-Quran hanya kerana berbeza mazhab dan pandangan. Ajaran Al-Quran suruh wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, itu ajaran Al-Quran. Tetapi disebabkan perbezaan pandangan dari segi politik, dari segi mazhab, lalu kita terus menerus berpecah belah sehingga hari kiamat. Jadi mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah majlis kami majlis yang dihadiri para malaikat-Mu dan rumah kami dimasuki malaikat rahmat-Mu. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulqa, al-khatim lima sabaqa, nasir haqq bihaqq wal hadi ila siratika mustaqim, wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والخير وتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر وتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bangun lagi apa?